Halo Bli. <laughs> Makasih udah gabung. Ibu juga. <laughs> Halo Iwa. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Para netizennya belum berkumpul. Hai Intan. Halo Ibu udah doain lancar bu <guluh> Hai de Dewe Oke kita tunggu yang lain dulu kasih semangat ya ma semangat aku mas semangat halo kak Nia halo Fatur makasih deh aku semangat kok deh semangat semangat Siti tetap tenang konsentrasi oh siap li siap li saya semangat berdoa mulai semoga lancar makasih bu Hai Wi, Terima kasih dan nonton. Hai Dopsa Hai Dodi Halo Ayu kasih lo udah ikut nonton Om Sastias Kadek Rumintan nih, Lama gak jumpa ya Sekarang giliran aku nih yang berakhir Ima pindah ke Facebook mah Halo Bapak, Wah, Pak Sugianto Pak Sugianto sudah ikut nih Gabung Wah, sukses semua Bapak Yuk ya, tunggu yang lain dulu ya Kita tunggu yang lain dulu, baru kita mulai. <tuh> Kali ya ma da di mana mana dehma hmm, ya ya <laughs> Ya ya, aku tarik napas. Oke, okay, aku tenang, aku tenang. Aku tenang. Lanjut dulu kayak wih nyemprot. Ya ya, dirusang wih. halo bapak bapak rasanya udah nongol apakah bisa dimulai aku nggak disapa padang oh ya halo pande nah ini teman SD ku nih Andi, Siti batasi waktu ya sebelum buka puasa biar baik Pak siap, hmm. batasi waktu sebelum buka puasa biar sudah selesai. Iya, <laughs> Bu, semua Bu. Baik, karena um, netizennya udah banyak yang berkumpul Dan jam 5-nya udah lewat 2 menit Mungkin um, kita mulai aja kali ya Kita mulai aja ya Oke, okay, kita mulai Jadi, uh, semuanya selamat sore semua Selamat sore semua uh, Om swastiastu Baik, pertama-tama um, Saya perkenalan diri dulu dulu Perkenalkan nama saya Siti Noviali uh, saya merupakan mahasiswi di program studi sastra Bali Universitas Udayana Nah pada kesempatan kali ini uh, saya akan melakukan bedah buku bedah buku online nah, yang diadakan oleh suara saking Bali jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Semoga terima kasih karena telah diberi kesempatan oleh teman-teman uh, suara saking Bali untuk melakukan bedah buku. Jadi, ini bedah buku yang saya lakukan uh, pertama kali. Jadi, pertama kali saya melakukan bedah buku. Nah, uh, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Sudah uh, bergabung mungkin nanti bisa diajak teman-teman yang lain untuk gabung juga, ya, biar lebih rame, biar lebih seru. <tuh> nah, oh ya, untuk teman-teman yang merasa gabut atau merasa bosan di rumah selama masa karantina seperti ini mungkin bisa mengunjungi uh, akun Instagram Suara Saking Bali akun Instagram Suara Saking Bali atau di Facebooknya Suara Saking Bali nah di situ ada uh, pembacaan cerpen online uh, setiap harinya dan ada uh, bedah buku online seperti yang saya lakukan uh, pada kali ini jadi untuk mengisi uh, waktu teman-teman Biar uh, gak merasa bosan gitu selama masa karantina gitu Nah, jadi uh, bedah buku yang, salah, yang saya lakukan kali ini merupakan bedah buku yang ketiga Jadi yang pertama itu dilakukan oleh dosen saya, Pak Gita Lalu uh, bedah buku yang kedua Jadi bedah buku yang kedua itu minggu lalu dilakukan oleh teman saya yang cantik Itu Ayu Sulastri Dan uh, ini bedah buku yang ketiga dilakukan oleh saya sendiri Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku kumpulan cerpen berbahasa Bali yang berjudul Ngipiang Jokowi, karya dari Bapak Imade Sugianto. Nah, jadi sebelumnya saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada bapaknya untuk membedah buku beliau dan beliau mengatakan akan ikut bergabung dan tadi sepertinya sudah ikut bergabung bapaknya. Jadi mungkin teman-teman yang di sini ikut di live saya mungkin kalau ingin uh, bertanya bertanya seputar pengarang kepengarangan beliau bagaimana cara beliau menciptakan karya sastra mungkin bisa ditanyakan langsung nanti mungkin bapaknya akan ikut berdiskusi juga atau nanti uh, tiang sampaikan langsung ke bapaknya oke okay. nah jadi saya ada pengalaman uh, tersendiri dengan bapak Yulius Suganto. jadi pertamanya uh, saya Uh, belum mengetahui mengenai sastra bali modern jadi saya uh, mengenal sastra bali modern itu pada saat uh, saya kuliah di sastra bali, jadi awal masuk saya di sastra bali, saya dapat tugas disuruh nyari karya sastra bali modern, dan karya sastra bali modern yang pertama kali saya baca itu karangan milik beliau, mili milik bapak Imradie Sugianto yaitu novel yang berjudul Sing Jodoh, jadi sejak saat itu uh, saya baca karangan beliau menarik juga, cukup menarik untuk dibaca dan saat itulah uh, bisa dikatakan saya ngefans sama bapaknya Jadi kalau ada karya-karya sastra beliau uh, Jadi uh, tertarik untuk membaca karya sastranya Dan sekarang saya saya membedah buku milik beliau Nah sebelum kita ke bukunya Kita bedah bukunya Kita kenalan dulu sama pengarangnya Jadi uh, gak lengkap ya, gak klop Kalau kita gak kenalan dulu sama pengarangnya Jadi buku kumpulan cerpen berbahasa Bali Yang berjudul Ngipiang Jokowi ini Merupakan karangan dari bapak Imad Sugianto. Nah, Bapak Imad Sugianto merupakan seorang sastrawan Bali khususnya uh, sastra Bali modern yang bisa dikatakan uh, sastrawan senior ya, karena beliau sudah cukup lama uh, berkecimpung di sastra di sastra Bali sastra Bali modern khususnya dan uh, sudah banyak karya-karya sastra yang beliau ciptakan baik berupa cerpen maupun novel. Nah, um, beliau lahir di Banjar Lodalang, Tabanan, 19 September tahun 1979. Profesi beliau saat ini e, yaitu menjabat sebagai seorang perbekel atau kepala desa di Desa Kukuh, Marga Tabanan. E, beliau menjadi kepa menjadi kepala desa itu sejak tahun 2017. Tetapi sebelum beliau menjabat sebagai seorang perbekel, beliau e, selama 10 tahun menjadi uh, wartawan, menjadi seorang wartawan selama 10 tahun di media massa yang cukup terkenal yaitu di Nusa Bali. Nah, jadi beliau sudah memiliki basic penulis sejak beliau menjadi wartawan. Lalu uh, selain beliau menjadi uh, perbekal, seorang perbekal, beliau juga berkecimpung di usaha percetakan atau penerbitan yaitu Pustaka Ekspresi. Jadi beliau membentuk Pustaka Ekspresi itu sejak uh, pada tahun 2007, 2007 gitu, mungkin teman-teman sering uh, melihat karya sastra Bali modern berupa cerpen, puisi, novel yang diciptakan oleh uh, eh, yang, di, yang diterbitkan oleh pustaka ekspresi, tulisannya gitu. pustaka ekspresi atau simbol uh, simbol pustaka ekspresi seperti ini, simbolnya itu merupakan percetakan milik beliau. Nah. Oke. Okay. ketertarikan beliau terhadap sastra Bali itu uh, yaitu pada tahun 2009. Jadi beliau sebenarnya uh, tidak berlatar belakang uh, tidak memiliki latar belakang sastra Bali gitu. Jadi beliau tuh lulusan akuntansi. Jadi uh, jauh sekali ya ininya uh, hubungannya tetapi beliau tertarik dengan, terhadap sastra Bali khususnya sastra bali modern itu sejak uh, berawal ketika beliau mengetik ulang naskah-naskah dari bapak Bawa samar gantang jadi bapak Bawa samar gantang ini merupakan sah, bisa dikatakan sastrawan senior juga sastrawan senior bali juga uh, yang tidak mengerti penerbitan jadi uh, beliau jadi uh, bapak Mahdi Sugianto ini menerbitkan naskah-naskah uh, milik bapak Bawa samar gantang dalam bentuk buku nah ketika beliau mengetik ulang tergelitiklah hati beliau untuk ikut menciptakan karya sastra Bali modern Nah jadi karya sastra Bali modern Yang pertama kali beliau ciptakan pada saat itu Adalah cerpen, berupa cerpen yang berjudul Korsi Nah oke, okay, selain itu Nah beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sasaran Rancage Bahkan dua kali Wah jadi ini pengarangnya uh, tidak abal-abal ya Wah, Keren banget Jadi uh, beliau mendapatkan penghargaan sastra Rancage itu pada tahun 2012 dalam bidang jasa karena dinilai e, ikut melestarikan bahasa dan sastra Bali. Lalu pada tahun 2013 itu dia, beliau mendapatkan kembali sastra Rancage tetapi dalam bidang karya yaitu e, pada novel beliau e, yang berjudul Sentane. Nah beliau dalam menciptakan karya sastra selalu e, menggunakan ide-ide uh, yang ada di lingkungan sekitar beliau, baik pengalaman pribadi beliau atau masalah-masalah yang ada di sekitar beliau, itu yang diangkat oleh beliau ke dalam karya sastra milik beliau. Nah, beliau sudah banyak menciptakan karya sastra, karya khususnya sastra Bali modern berupa cerpen maupun novel. Nah, buku kumpulan cerpen berbahasa Bali Ngipiang Jokowi ini merupakan uh, buku cerpen keenam, buku cerpen keenam yang beliau ciptakan. Yang beliau ciptakan, uh, jadi sebelumnya itu beliau telah menciptakan lima buah cerpen berbahasa Bali, yaitu uh, ada yang berjudul Bikul, Preman, sundal Tanah, Bunga Valentine, dan Event Organizer. Oke, okay, kita langsung lanjut ke uh, itu tentang pengarangnya. Jadi, uh, sekian perkenalan tentang pengarangnya. Aha, nanti, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung tanya ke bapaknya ya, Umpung bapaknya ikut bergabung di sini juga lalu kita ke bukunya jadi buku kumpulan cerpennya yang jokowi ini terbit jadi diterbitkan pada bulan november tahun 2019 tahun 2019 lalu jadi bukunya ini masih hangat ya masih fresh baru keluar dari oven masih hangat dan diterbitkan oleh pustaka ekspresi penerbitan milik beliau sendiri nah jadi buku ini berisikan judul nama pengarang, ada pembukaan, daftar isi, dan di bagian belakang buku terdapat biografi, terdapat biografi pengarang dan terdapat uh, pendapat atau review dari uh, orang yang telah membaca buku ini. Nah, lalu buku buku ini terdiri dari 74 halaman. 74 halaman yang terdiri dari 13 cerpen berbahasa Bali. Nah cerpen-cerpen tersebut adalah cerpen yang berjudul Ngipiang Jokowi, Kosekan di Tengah Selingah, Depang Tiang ayah Jumah, Terus Neslat Segara, habis itu Cicing Bebatis Telu, Ampakang Tiang Koribli, tekan Pangneken, Guru Abdi, Kis Iluh nadat Tiwas, Lelipi Ipian, Arjuna Tape, Balian Runtak, dan Ikadek Dadi Hakim Nah jadi beberapa cerpen yang ada di buku ini Uh, sudah pernah diterbitkan di Bali Post ya. Jadi karangan-karangan uh, milik beliau, cipta apa karya sastra milik beliau selain uh, beliau terbitkan dalam buku, ada juga yang diterbitkan di koran Bali Post. Contohnya yang pernah saya baca di koran Bali Post itu ada dua cerpen, cerpen yang berjudul Tekan Pangneken dan cerpen uh, yang berjudul Leliti Ipian. Uh, baik itu sekian perkenalan dari eh, perkenalan uh, bukunya sekarang waktunya kita nyacadin bukunya ini nah gitu uh, yang pertama kita cacatin dari dari covernya ya kita just kita judge this book from the cover nah, mungkin uh, jujur saya mungkin juga mungkin teman-teman kalau mencari buku gitu mencari buku di perpustakaan atau toko buku pasti dominan uh, melihat Lumina melihat uh, covernya terlebih dahulu, covernya covernya menarik nggak gitu? Kalau cover uh, walaupun antara cover dengan isinya bisa jadi berbeda, tetapi uh, naluri manusia ya, kalau ngelihat covernya bagus pasti tertarik untuk membaca, jadi menarik untuk mengetahui isi dari buku tersebut. Nah, jadi kita ulas covernya dahulu. Covernya ini uh, ilustrasi dalam cover ini merupakan karya dari, dari Billy Goose Dark. Jadi mungkin yang sering uh, dengar Uh, beli goose Dark art, nah itu uh, beliaulah yang membuat uh, desain covernya ini. nah jadi cover buku kumpulan cerpen yang Jokowi yaitu gambar karikatur uh, bapak presiden Jokowi Dodo, bapak presiden Jokowi Dodo atau yang akrab dipanggil Jokowi yang sedang menggunakan udang khas Bali. jadi beliau yang menggunakan udang khas Bali. nah terdapat pula uh, terdapat pula gambar uh, gambar petani yang sedang duduk ini cover sana udah pakai capil, pakai capil, dan uh, di uh, ada background sawah atau pertanian. Nah jadi antara cover buku dan uh, isi bukunya ada satu cerpen yang memiliki benang merah. Uh, jadi ada 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 satu cerpen yang memiliki benang merah yang uh, dengan covernya ini. Jadi yang berkaitan gitu. Itu Uh, sama juga sama judulnya Cerpennya tuh yang jokowi nah, jadi cerpen yang jokowi itu menceritakan tentang seorang perbekal yang bernama kade anto yang mendapat kunjungan dari orang nomor satu di indonesia yaitu bapak jokowi uh, karena karena beliau uh, menjalankan sebuah proyek untuk membangun uh, untuk mengembangkan uh, desanya nah jadi menurut saya dari uh, dari cerpen tersebut, dari cerpen yang ingin Jokowi itu uh, sangat berkaitan, jadi memiliki benang merah dengan uh, covernya ini. Jadi cover ini kayak menceritakan gambaran uh, mengenai uh, mengenai cerpen tersebut. Nah setelah saya setelah saya terusili lebih lanjut, <laughs> saya terusili lebih lanjut, ternyata uh, uh, menurut penafsiran saya ya uh, cerpen yang Jokowi kita yang maju Jokowi, dan cover buku ini. Ternyata, e, menurut saya itu merupakan pengalaman pribadi pengarang. Jadi, pengalaman pribadi dari Bapak Made Sugianto itu sendiri. Nah, dilihat dari nama tokohnya, Kade Antu. Nah, nama bapaknya juga Imade Sugianto. Nah, jadi, e, Bapaknya kayak menggunakan nama samaran gitu, alias gitu. Nah, terus di e, pengarang, terus di ceritanya itu juga, Pak Sugianto, pada tahun 2018 menerima kunjungan dari Bapak Joko Widodo juga, jadi tahun 2018 Bapak yang menerima kunjungan dari uh, Presiden uh, Republik Indonesia <guruh> itu karena uh, proyek yang beliau laksanakan di, di desanya. Nah, jadi untuk mengembangkan desanya itu uh, Bapak Joko Widodo itu, Widodo memantau langsung ke Desa Kuku. Nah, uh, penafsiran saya itu diperkuat lagi oleh, nah oleh ada potretan beliau, ada potret beliau ketika bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Nah, di sini ada potret beliau bersama Bapak Joko Widodo. Jadi, menurut saya itu merupakan pengalaman pribadi dari uh, pengarang. Jadi, uh, mungkin saja, mungkin saja pengarang ingin menggambarkan atau ingin mengabadikan pengalaman beliau uh, kepada pembaca gitu biar uh, kepada pembaca. Nah, lalu Hmm. latar buku ini dominan berwarna hitam jadi menurut saya ini cocok sangat cocok dipadukan dengan uh, gambar covernya karena warnanya gak tabrakan jadi menurut saya cocok dan secara keseluruhan menurut saya covernya menarik menarik sekali kan ya ya uh -uh. menarik untuk uh, dilihat dan untuk di jadi untuk mengetahui uh, apa yang ada di dalamnya. Jadi itu yang di cover menurut saya Berkaitan dengan Cerpen yang Jokowi Dan menurut tafsiran saya Itu merupakan cerita dari beliau sendiri Lalu uh, Judul Judulnya yang Jokowi Jadi uh, pembaca pasti awalnya akan mengira Buku ini adalah kumpulan cerpen Yang membicarakan tentang politik Bahkan saya sendiri uh, Pertama kali membaca bukunya ini yang Jokowi gitu Pasti tentang politik Karena Jokowi selalu dikaitkan dengan E, politik gitu kan jadi saya pertama mengira seperti itu tetapi setelah saya baca secara keseluruhan isi bukunya tidak keseluruhan buku membahas tentang politik hanya beberapa saja jadi beberapa cerpen satu hingga dua cerpen yang membahas tentang politik jadi e, e, kita apa pembaca dibuat terkecoh ya oleh judulnya dan menurut saya juga e, setelah saya baca cerpen yang berjudul Ngipiang jokowi itu e, saya kira juga itu membahas tentang politik ternyata tidak, ternyata e, dari cerpen Ngipiang Jokowi dan cover buku dan judul bukunya itu ternyata merupakan e, gambaran, gambaran pengalaman dari pengarang itu sendiri jadi pengarang ingin menyampaikan e, bagaimana sih pengalaman beliau bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia gitu kan siapa sih yang gak seneng ketemu Bapak Presiden Jokowi ya kan jadi makanya beliau ingin mengabadikannya dalam buku dan dalam cerpen jadi menurut saya kenapa namanya Ngipiang Jokowi gitu karena orang-orang uh, pasti nggak bakal kebayang, gitu, bakal bisa ketemu sama Pak Jokowi langsung, kan? Kayak hanya angan-angan aja, gitu loh, hanya impian aja, gitu. Makanya menurut saya, makanya namanya Jok uh, judulnya diberi ngipian Jokowi. Jadi menurut saya, cara beliau mena menampilkan judul itu membuat pembaca terkecoh, ya, terkecoh, uh, menganggap itu politik. Jadi ingin membaca mengetahui uh, lebih lanjut dengan membaca bukunya. Jadi menurut saya itu cukup menarik. Lalu kita lanjut ke isinya. Oke, kita ke isinya. Uh, Di sini saya akan membahas isinya itu ada uh, saya bagi-bagi. Uh, ada cerpen-cerpen yang menurut saya sangat bagus, ada yang uh, menurut saya sangat menarik, gitu. dan ada juga cerpen yang menurut saya kurang greget gitu. Jadi tentu saja sebuah buku uh, dapat dikatakan berhasil apabila memiliki sesuatu yang kuat untuk mengikat minat pembaca. Seperti e, buku kumpulan cerpen Ngipeng Joko ini, terdapat beberapa cerpen yang memiliki konflik yang kuat, e, terdapat tegangan-tegangan dan kejutan-kejutan yang diberi oleh pengarang, e, dan itu menurut saya dapat menarik minat pembaca. Salah e, cerpen yang tersebut saya bagi e, menurut saya sangat bagus itu ada tiga, yaitu cerpen Depang ayah Jumah, Teken pang neken dan Ikadek Dadi Hakim. Jadi ketiga cerpen itu menurut saya memiliki uh, kejutan untuk pembacanya gitu. Jadi pengarang sangat bagus dalam menampilkan konflik di cerpen tersebut. Pertama saya bahas cerpen Depang Tiang Ayah Jumah. Jadi cerpen tersebut menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Luh Putu yang dia tuh kukuh mempertahankan ingin uh, menikah secara sentana gitu. Mungkin teman-teman sering mendengar pernikahan sentana ya. Jadi pernikahan sentana itu yang laki-laki menikah ke perempuan gitu. Tetapi di sini loh e, situasinya loh Putu e, memiliki adik laki-laki gitu, adik laki-laki. Tapi dia ke, dia kekeh tetap kekeh ingin menikah sentana Jadi di situ terjadi ketegangan yaitu ketika e, loh Putu e, ada mulut dengan para pengelisir atau tetua di rumahnya. Jadi tetuanya bilang e, jangan nikah sentana gitu itu apa nggak sesuai sama adatnya dong kamu punya adik laki-laki tetapi lu putunya tetap kekeh ingin nikah sentana nah disitu pembaca dibuat ikut kesel ikut gregetan gitu sama lu putunya jadi kayak menyalahkan lu putunya nih ngapain sih lu putunya nggak mau ikut gitu kan nggak mau ini nah tetapi di ending cerita di akhir cerita pengarang disitu situ uh, sangat pandai mengatur gini ya membuat emosi pembacanya gini naik turun gitu. Nah setelah tegang-tegang tadi, lu putunya uh, kekeh, jadi tegang. Terus di, di akhir cerita, pengarang menyampaikan uh, ternyata uh, adiknya memang adiknya adiknya lu putu itu sehat, nggak cacat nggak cacat, langsung ganteng seorang dokter, oh, cowok idaman pokoknya. Tetapi walaupun dia seorang dokter tapi kedisnya sakit atau impoten. Jadi uh, di situ Uh, pembaca akan dibuat menjadi dayang darinya tegang kesel gitu, eh, jadinya di akhir tuh dirinya banyol gitu kan wah ternyata ini alasannya, itu membuat uh, cerpen ini menarik lalu yang kedua itu cerpen Teken Paneken nah jadi cerpen ini menceritakan tentang seorang perbekal yang bernama Ngurah Tony yang baru saja dia menjabat sebagai uh, perbekal, tetapi telah mendapat perlakuan uh, yang tidak yang tidak enak gitu jadi, uh, hal tersebut didapatkan diterima oleh, oleh murah Tony, karena uh, beliau tidak mau menandatangani menanda surat petanggung jawaban uh, proyek bansos yang ada di desanya. Jadi, pada masa itu tuh, masa pemilihan legislatif, jadi anggota-anggota dewan tuh turun uh, terjun ke desa-desa membuat proyek. Nah, alasan murah Tony tidak mau menandatangani itu karena uh, antara di lapangan dan di surat pertanggungjawaban itu. Uh, tidak balance jadi berbeda jadi suratnya itu ditulis ada 10 barang tapi ketika dicek di lapangan cuma ada 7 barang nah itu membuat orang Tony kok nggak mau menandatangannya nah, jadi di situ beliau uh, pengarang menampilkan ketegangan berupa uh, tokohnya ini dicegat oleh preman sampai dicegat oleh eh dirayu oleh pak camat sampai pak camat merayu lalu sampai dijebak oleh dijebak oleh anggota dewan nah itu e, di situ pengarang dominan e, menggambarkan kepada pembaca bagaimana situasi politik yang e, bisa dikatakan licik gitu itu menurut saya juga cukup menarik lalu ada yang terakhir cerpen ikade dari hakim nah jadi cerpen itu menceritakan tentang seorang perbekal juga yang sedang menyelesaikan masalah di e, yang terjadi di masyarakatnya di warganya jadi pada saat itu terjadi e, permasalahan yaitu kebun warga dirusak oleh sapi milik seorang kakek. Jadi warga-warga itu menuduh sapi milik kakek itu tersebut yang merusak kebun dari warga. Tetapi setelah Jero Perbe Jero Mekel tersebut turun ke, ke lokasi, jadi turun ke lokasi tersebut terus bertemu dengan kakeknya. Jadi kakeknya kakeknya tersebut menjelaskan bahwa itu bukan sapi saya. Sapi saya selalu diikat. Itu sapi milik anggota dewan. Stardat memang benar itu sapi milik anggota dewan. Dan uh, di situ pengarang menampilkan kebingungan. Menampilkan kebingungan uh, seorang perbekal, uh, orang perbekal tersebut. Jadi uh, pembaca akan merasa ikut uh, memilih gitu. Uh, jadi ada iblis dan ada malaikat gitu. Jadi uh, yang satu uh, kita harus tegakkan kebenaran nih. Ini benar, kakeknya ini nggak salah. Nah, lagi satu, kalau kita nyalain, kalau saya nyalain anggota dewan, an anggota dewan tersebut uh, yang membuat saya jadi kepala desa saat ini, jadi nanti uh, uh, kalau saya salahin, saya bisa kena masalah gitu. Nah, di situ pengarang mengajak pembaca ikut uh, berpikir gitu, apa yang harus dipilih oleh perbekal tersebut gitu. Nah, tetapi di ending cerita, pengarang menampilkan bahwa Kakek tersebutlah yang mengalah gitu. nggak apa-apa dah, uh, Jiro saya aja yang salah gitu daripada Jiro yang kena masalah. Nah di situ uh, pengarang uh, sangat pandai ya mengatur uh, apa namanya emosi pembaca. Jadi biar kita ngerasa juga ikut bingung, terus nantinya pas di ending ngerasa bersalah juga gitu. Itu menurut saya menarik. Lalu uh, selain cerpen-cerpen tersebut itu cerpen menurut saya sangat bagus sangat berhasil lalu ada satu cerpen yang menurut saya itu sangat menarik nah jadi judulnya itu ampakang tiang koribli ampakang tiang koribli gitu bukakan tiang pintu gitu nah jadi eh, pertama saya membaca judulnya jadi judulnya deh mungkin teman-teman juga eh, ketika pertama kali membaca, eh, mendengar judul tersebut ampakang tiang koribli mungkin akan eh, yang terbayang di pikiran kita tuh eh, ini, -ini pasti ceritanya tentang wanita yang disakitin terus sama suaminya terus diusir sama suaminya terus ditutupin pintu terus dia bilang apakah itu yang keribli gitu ternyata ketika saya baca cerpennya di awal beliau menampilkan eh, pengarang menampilkan memang ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki menikah secara sentanon jadi laki-lakinya itu yang ke rumah perempuannya jadi di situ eh, si wanita menerima pelakuan yang tidak baik ya dari laki-lakinya. Jadi disitu uh, memperkuat, memperkuat penafsiran pembaca. Oh kan bener kan ini pasti tentang wan wanita. Oh ampura S siti satikan fb diganti ke publik jangan jangan ya Gak bisa nggak bisa di-share. Sebentar pak. Hmm. <tuh> Ampura dulu ya ada ada kendala teknis